Tiba-tiba pokoknya ini nyanyi janji bakal pergunain dengan baik. Ya di sini nanti mau akses video-video pelajaran. Lainnya biar bisa kayak apa juga. Jadi suatu saat nanti Kak doanya bisa kayak gini juga bareng-bareng memang buat kakak. Kok nangis sih? Kok nangis? Ya nangis. Ingat papa. Kan gak ada papa, masih ada kakak. Lagi mau live musikan di atas suara kop. Kebetulan tadi aku mampir ke Sensi dulu, terus habis itu aku kayak kepikiran kemarin tuh ada aku pas ke Eropa, kasihan banget handphonenya itu tuh full. Terus habis itu juga kan dia gitu ganti handphone terakhir itu bulan Mei tahun 2021. Jadi kurang lebih tuh udah 2 tahun handphonenya. Dan itu handphone dia itu masih iPhone 11 Pro, nggak pakai Max. Nah, jadi sebenarnya kemarin tuh dia udah kode-kodein mamaku buat beli handphone, cuman mamaku pelit dia guys, dia gak mau. Jadi akhirnya tadi karena aku lagi di Sensi, terus di iBox warna yang ada aku mau itu ready. Dia kan pengen warna di purple kan, ready kan di situ. Jadi tadi aku beli deh handphonenya. Nah sekarang Mia lagi OTW jemput adek aku. Nanti kita bakal bikin video gimana reaction adek aku pas nerima hadiah dari aku. Oke? Semoga dia senang. Daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see. You better know it. Told you that easy to hold you through the night.
dulu. Coba dibuka dulu. Oh. Kemarin katanya pas nyerap handphonenya udah. Coba lihat dulu, cepat buka dulu. Love, I can see it in your eyes. Deep inside you wanna cry. Are you scared? I am there. Daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe my tears. Daddy's there, no more nightmares. We can pull together through it. We can do it, ladies. I'm just crazy and you care, but he loves you. Tiba-tiba lo dikasih handphone. Unboxing ya guys, ini warna ungu ya. Di atasnya buka dulu sayang. Iya kan? Nah, tuh. Mama tahu. Iya. Sebenarnya sih. Itu. Kakak ayah belum 14 loh. Kakak 14 lah. 14 komik. Kenapa begini? Nyalain biar dilihat. Oh my god. Pantesan tadi. Jadi gak usah dibesin. Karena ini ngapain video ini? Ini mau ngapain? Mau ngeprank nih udah kayak. Oh iya, belum di prank dia ya? Udah pernah di prank gak sih? Kita pasang dulu ya guys, anti goresnya. Gimana rasanya? Pokoknya semoga dengan handphone baru belajarnya makin rajin, IP-nya tinggi, lulus kedokteran kumlaut. Suatu saat nanti Fanya yang akan ngasih kado-kado kayak gini sama kakak nih. Amin ya. Amin. Sama doanya sama gua. Iya. Belum mampu soalnya ngasih Hermes. Pokoknya dokter paling viral, paling banyak lah ininya, pasiennya. Casing-casingnya ya guys tuh. Biar enggak rusak. Tiba-tiba kali loh. Soalnya kalau ngasih surprise pas ulang tahun tuh udah biasa. Tapi kalau ngasih surprise bukan pas ulang tahun, tapi tampak lagi tampak lagi ya. Ya. Aku belikan handphone. Yang enggak meledak lagi ini 128. Tapi Bu, ini karena dia minta atau gimana, Bu? Jadi tuh sebenarnya dia kan ganti handphone itu terakhir tuh tahun 2020. Terus pas ke Eropa kemarin tuh dia mau update story aja tuh full handphonenya. Gue betul-betul meledak loh. Is, dia gak bisa update, dia bilang. Ini buat kakak ya. Ayo, yang ini dihibahkan untuk endorse. Iya, buat aku. Menangis, saya juga menangis kan. Kan gak ada papa, masih ada kakak.
Ini bukan settingan ya. Kasian dia soalnya tuh dari kemarin pas di Eropa tuh mau ngupdate story pun juga nggak bisa, ngupdate story nggak bisa, akhirnya ngupdate-nya pakai handphone aku, terus dikirim pakai airdrop juga nggak bisa. Gimana ceritanya kemarin? Hapus dulu. Ya 128 lebih lega lah, 2 kali lipat. Jadi ini buat kakak ya, berhubung handphone saya yang kemarin saya punya untuk endorse diambil oleh kantor, diambil sama Cynthia handphone saya. Pas lagi raker dia bilang soalnya, ya sebenarnya butuh handphone sih Bu buat bikin konten. Tapi handphone gue kasih handphone bisnis gue. Ya udahlah. Akhirnya, tadi mau beli handphone juga tuh lagi, cuman aku pikir kan dia digantiin ini, jadi handphone dia kan buat aku. Aku sama dia itu tuh sering banget cerita-cerita apapun hal yang aku rahasiakan, kadang-kadang tuh banyak orang yang nggak tahu, aku selalu ceritakan ke dia, dan aku yakin ketika aku cerita ke dia, dia tidak akan pernah mengkonfrontasi aku ataupun menyebarkan cerita-cerita tentang aku ke orang-orang lain. Dia tuh soulmate aku. Kalau kalian tahu, kalian mau tahu belahan jiwa aku tuh ada. Kita jarang sih cium-cium kayak gini, tapi udahlah. Thank you guys sudah nonton video ini. Doain aku semakin banyak rezekinya supaya bisa ngasih keluarga aku lebih banyak lagi. Amin. Siapa tahu raker tahun besok bonusnya iPhone buat karyawan. Amin. Amin. Amin.